gimana caranya push doktek biar dokteknya banyak, atau ya biar bisa nembus 1800 atau ke atas, biar sampai 10.000 pun bisa, guys. Ya jadi tonton aja video ini ya. Thank you. Yo, kembali lagi di channel gue di Aldi dua langsung badan ya. Ya di video ini ya, kita bikin video tentang Free Fire lagi ya, Free Fire Battlegrounds. Jadi kalau kalian tahu, di hari setiap hari Jumat itu ada event yang kayak push doktek gitu, yang turnamen ini ya. Ya ini adalah ini doktek guild gue di sini baru nyampe 3000 ya. Kalau sekarang ini siang sekitar jam 2 ya. Ya 3000 udah lumayan cepet juga. Jadi itu sebenarnya ada tutorialnya, teman-teman. Cara cepat ya, tips and trick biar kalian dapat doktek lebih cepat dari biasanya ya. Ya jadi sebelum nonton video ini, alangkah baiknya kalian klik dulu tombol subscribe ya, bagi kalian yang baru datang ya. Ya. Jangan lupa juga di like, komen juga, dan ya. Oke, di sini kita lihat di leaderboard situ banyak yang bisa tembus 20.000, 30.000 itu ada sebenarnya caranya. Ya jadi ya, kita langsung aja masuk ke videonya. Oke teman, jadi yang pertama yaitu kalian harus punya banyak anggota guild ya teman-teman. Ya ada 45 atau 50 ya, dan anggota guild itu semuanya harus aktif ya, aktif dalam push doktek ya, mau mabar atau gimana ya, seperti itu rajin on pokoknya, terutama hari Jumat gini ya kan push doktek. Oke, jadi yang kedua itu tips and triknya yaitu kalian harus lebih sering main di mode ini, apa namanya, yang cepet apa sih, cepet menangnya ya. Jangan main di mode rank atau klasik, tapi kalian misal main di clash squad atau apa yang bisa nambah doktek kan. Kalau clash squad itu cuma nggak nyampe 10 menit ya kan, kalau mode klasik rank itu bisa nyampe 17 menit. Jadi alangkah baiknya kalian main di mode clash squad, disitu lebih banyak dapat dokteknya, nggak harus menang. Kalian kalah pun dapat 9 doktek ya. Iya, jadi itu tutorial yang keduanya ya, tips and trick. Iya, kalian sering-sering aja main di mode clash squad ya. Ya pokoknya clash squad aja, itu yang sering dilakuin di guild gua. Oke, langsung aja kita masuk ke tutorial tips and trick yang ketiga ya. Oke. Ya, jadi yang ketiga yaitu seperti yang nomor satu, yaitu semua member harus aktif semua, yaitu kalau push doktek itu minimal 300 doktek per anggota ya, biar bisa nyampe 10.000 itu ya. Pokoknya biar semua anggota kalian itu harus push doktek semuanya, pokoknya lah dikasih batasan, misal satu orang itu harus 300 gitu ya. Kalau segitu kan coba 300 dikali jumlah anggota ada 50, situ udah dapat 15.000 doktek kan, ya banyak juga. Dan ya 300 itu nggak sulit ya untuk seorang ya. Jadi kalian main clash squad aja udah dapat 9, buat nyampe 300 itu sekitar main 30 kali clash squad ya. Kalau kalian niat bisa sebenarnya, kalau nggak sanggup ya sampai 200 juga nggak apa-apa sih, tapi ya saran gue sih sampai 300 ya setiap member ya. Segitu pun udah bisa tembus 10.000 ya. Bener, itu aja sih tutorialnya ya. Oke, langsung aja kita masuk ke tutorial yang keempat ya kawan-kawan. Oke, jadi ini yang tutorial yang keempat, tips and trick yang keempat ya, yang paling penting dan utama yaitu ya niat kalian ya. Kalau kalian niat mau push doktek sampai gitu pun bisa teman-teman sebenarnya. Bisa kalau anggota guild kalian itu semuanya niat gitu ya. Kalau niat aja itu, pokoknya niat aja, tembus masuk top region pun bisa, sampai top paling atas juga. Ya. Ya aja mungkin itu aja. Aduh. Cuma itu aja sih tutorial sebenarnya teman-teman, cukup sedikit aja ya dari gua. Iya. Semoga bermanfaat ya. Ya. Baju apaan sih? Iya guys,
So itu aja videonya, jangan lupa ya kalian di like, comment, dan subscribe juga ya. Ya udah, siang ini gue harus push dogtek lagi ya kan, biar ya jadi di guild gue ini harus tembus 5000 sih katanya. Jadi di sini gue mau push dulu ya, jadi nggak bisa bikin video lama-lama. Oke guys, see you later tuh ya, next video kawan-kawanku, bye bye.